Wih, masih tetap jelek. Selesai kabar cinta. Kenapa? Masih tetap jelek. Iya, jelek. Jelek aku atau si Monica? Kasih. Si KD, gue udah 2 hari di sini nggak pulang-pulang. Iya, berumah ibu. Berumah tangga dia kayak gini. Udah lebih bagus kan sekarang kan? Iya, agak bagus sedikit. Kan gak makan? Males jalan ke sananya, anjir. Aku aja tadi males jalan. Kau kan deket, aku harus 2-3 blok kan? Iya ya. Berapa itu, 25 ya? Hah? 25 kan? Apa? Itu cumi? Tadi berapa? Lupa aku tadi. Iya. Soalnya aku beli tadi cumi sama risol cuma 40. Iya. 5 kayaknya. Oh. Iya, nasinya 25, risolnya 15 atau 10 gitu. Mm-mm. Gua males jalan, gua tunggu Ma Ayu aja lah. Kayaknya Ma Ayu udah on the way. Itu juga kan kita mau mukbang-mukbang itu loh. Oh iya ya. Tapi di mana mukbang-mukbang? Di rumah kamarmu lah. Oh iya ya. Aku mandi dulu, keramas dulu. Dia pun kayaknya masih belum bangun deh. Kayaknya belum bangun deh. Pokoknya belum ada kabar. Iya. Kayaknya kayak dia mau ini lah jadi ibu-ibu RT di Hong Kong deh. Iya. Ledak itu. Kok jelek ya wifi-nya ya? Kayaknya coba lu yang cek deh, Monik lu pakai data atau pakai wifi? Kayaknya lu deh yang jelek deh. Aku pakai wifi. Coba double check. Wifi. Tapi di sini aku yang bagus, bukan aku yang bagus, kau yang harem. Mukamu yang dulu saya tanya netizen, siapa yang signalnya bagus, aku atau si Monica? Iya, coba. Soalnya pas aku tadi di belum naik pun kau burem-burem itunya live ya? Iya. Guys, yang burem aku atau si Monica di layarmu? Tadi ada menu apa aja saya di sana? Pas lu ke sana. Tuh kan Monik yang goreng tuh. Iya? Tuh, baca dong. Kabur lagi mataku. Sama-sama buram. Tadi ada ayam goreng, ada rendang, cumi. Ikan enggak ada. Harusnya tadi kita ngebaso. Oh ya, cuma gue malas jalan. Baso sore. Sore, iya, sama Tini. Udah bagus soalnya. Udah kakak Yoke yang harem. Ya udahlah. Gimana pun. Kok tahu dia kita harem semalam? Ya gimana? Ntar kita pergi ke sentral atau ke yang lain? Sama lagi ke sana? Iya, di sentral ya? Iya kan? Kita paginya rada pagian aja apa kali ya? Jam 10? Iya, jam 10 gitu. Jam 10 ya? Iya, kemarin kan? Bos, itu siapa? Kedi mau naik katanya. Ya, dari Bondong nanti pas udah itu kau nggak pulang. Ih, bercinta. Jadi kau nggak pulang. Aku terus. Jadi kamarmu 3 hari kosong. Aku bersuami dah. Amin ya Allah. Ya ya. Jadi lu nggak. Jadi kamar lu sampai tanggal berapa, say?
Oh, ada yang extended. Oh, ada yang check-in ya? Tanggal 12, sampai tanggal 12, tapi udah ada yang isi. Terus. Jadi kau sibuk, gak mau hangout sama kita. Allah. kayaknya dia sudah itu udah berisi deh, udah ada anakan deh. Ya kan dipompa terus deh si Kedi deh. Anaknya jadi kembar deh pasti. Makanya dia malas-malas keluar. Pulang kamar. Pulang-pulang dia Hamidun. Geger lah. Ya let's see aja lah ya. Ya doain aja siapa tahu bener jodoh kan kamu nggak tahu. Tapi di sini kayak kebanyakan orang itu sih lonely sih Kendi, jadi mereka perlu pasangan gitu loh. Udah gitu harus bareng dia terus. Milen, tuh ada Milen tuh. Milen, sister cus kesini. Kalau Milen kesini geger. Sama di Ketukon. Iya, dia mau kesini. Milen jambak jambak. Gua sama Milen jambak jambakan nanti. Tipe kita kan sama. Ya Allah. Kita tanggal ini harus keluar tahu tanggal 20. Emang udah sebulan? Sebulan. Tanggal 20-an. Oh, masih jauh lah. Masih jauh. Ini aja baru tanggal berapa? Tanggal 8 ya? Iya, kalau tanggal 20 aku keluar itu berarti aku 25 harian, Bo. Masa sih? Tahu ya, kau bilang kau Vietnam tiba-tiba udah di Hong Kong aja. Iya kok tahu aku. Iya kan kayak ini tadi ngajak aku ke Vietnam, cuman aku kayaknya aduh Vietnam boleh juga sih, cuman aduh mepet waktunya kayak. Tanggung. Ini percintaan. Seenggaknya kau menyadarinya. Gitu aja dah. Kita sebagai orang luar cuma bisa melihat. Kau yang merasakan percintaan itu. Kita cuma menikmati buah hasilnya aja. Okay. Ya Allah. Hangout keluar kali malam ini, Kedi. Jangan ngerem mulu, bawa lakinya. Masih keluar, bawa. Wih. Oh, wah. Terus gimana kok kere itu? Nggak kere lah. Kau... Jadi judulnya bencong-bencong di keram gitu di dalam hotel. Iya memang konsepnya istri sah. Wih, nggak bisa diganggu gugat. Amin. Ini semua nih Mak Janet ini asal mulanya percintaan ini. Baju hitam kakak. Kayak asli pewong. Iya, aku asli pewong. Pecah lubang. Terus semalam ada nggak hujan ya semalamnya? Enggak, dingin banget. Dingin banget. Hari pertama gue datang, gue pakai baju teksoy. Menangis, gue menggigil. Aku aja semalam udah pakai jaket masih dingin. Jaket lu dingin, rok lu pendek ya, anginnya masuk dari rok. Nanti beli stocking. Robek lagi nanti. Yoklah, aku juga mau keluar nih. Oke. Okay. Wih. Sama lakimu? Enggak lah, dia kan kerja sayang. Kamu kemana? Dia minta beliin clipper. Wih. Menjerit dia, masih pagi udah dendong lu. Cantik. Wah, Bo. Kalau keluar itu. Hah.
ngerem dulu kita sama Monik. Iya. Aku bentar mau cari jaket. Mau belanja lagi kau? Dingin banget sumpah. Bukannya kau banyak bawa itu ya? Dia mah hobi hobi shopping kayak di. Aku mau beli yang lebih tebal. Ya udahlah aku mandi dulu lah ya. Yeah. Love you all. Dadah, see you.